Kali ini kita kedatangan barang baru ya. Kita unboxing. Dan ini warnanya beda. Ini warnanya black. Ini seperti 100 banding 1 lah hitungannya. Ini albino itu lebih bersih. Bakal jadi maskot ini black ini. Nah, teman-teman, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bursa Ayam Yas. Kali ini kita kedatangan barang baru ya. Ini burung unta, anakan burung unta. Ini baru hari ini datang di sini, di tempat sini. Usianya kira-kira 1 bulan. Ini sehat-sehat. Ini langsung saya bongkar aja biar kita biar tahu. Jadi ini kondisinya bagus atau nggak bagus kita biar tahu. Jadi nanti kalau kita udah tahu kondisinya dan kita mau kirim ke konsumen, jadi kita tahu ini kondisi bagus atau nggak bagus. Langsung kita unboxing aja. Botolan tadi udah dibuka ini, bro. Bentar. Kita unboxing anakan burung unta usia 1 bulan. Ini ready stock ya. Bukan barang goib ini. Nah, ini anakan burung untanya sehat-sehat. Ada berapa ini? 1 2 5 1 2 10 ekor. Dan kita di sini kebetulan ini ada jenis burung unta. Dan ini warnanya beda. Ini warnanya black. Ini asli black ya. Jadi ini black ostrich namanya. Ini sangat jarang sekali. Jadi hitungannya ini seperti 100 banding 1 lah hitungannya. Ini sangat jarang. Ini bukan disemir, bukan apa, ini asli. Warnanya ini black. Jadi nanti besarnya dia juga warnanya hitam. Hitam tadi, tapi dari kecil dia udah hitam. Kalau biasanya kan burung unta itu dewasa itu yang jantan warnanya hitam dan betina warnanya kan abu-abu. Kalau ini dari kecil udah memang benar-benar black. Black ostrich ini namanya. Ini usia 1 bulan. Kita lepas aja biar jalan-jalan. Karena tadi dari perjalanan dia capek gitu. Langsung pup ya. Nah, kalau ini yang jenis biasa. Jadi ini jenis yang originalnya. Jadi ini ostrich sama usia 1 bulan. Cuman ini jenisnya yang biasa. Kalau tadi itu yang black. Beda kok warnanya. Tuh, ini namanya Black Ostrich. 100 banding 1 ini adanya. Nggak pasti ada. Kita langsung bongkar aja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 12. Hih, mantap banget. Usus. Lucu sekali ini. Ini baby burung unta ini menggemaskan ini. Baby burung unta ini menggemaskan, lucu banget. Kita lagi cek kondisi. Kondisinya kita cek kondisi. Kita lihat. Ini saya lihat ini kondisinya bagus semua ini. 12 ekor ini bagus semua dan ada satu black. Bakal jadi maskot ini black ini. Soalnya jarang sekali ini. Ini sangat jarang sekali ini. Dan setelah ini kita akan kasih makan burung unta ini supaya dia makan. Ini pup juga ini. Kita cek dulu. Ciri-ciri khasnya burung unta sehat itu kalau dia aktif, jalan-jalan gitu. Dia sehat ini. Nah, baby ostrich ini aslinya dari Afrika.
Ini dia masih kecil, usia 1 bulan, kira-kira tingginya sekarang sudah mencapai 40 sentian. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu sekitar 40 sentian. Dan nanti dewasanya, ini akan mencapai, jantan akan mencapai tinggi itu 2,5 meter, kalau betina itu 2 meter. Dan makannya kalau di sini kita kasihnya sayur, fur, paduannya itu, dan minuman kita kasih vitamin juga. Dan nanti kita juga akan kasih lihat untuk kita ada satu, kebetulan kita ada satu, kemarin sebenarnya ada dua, tapi yang satu mati kejepit lehernya. Aduh, sayang sekali kita, padahal saya sudah memeliharanya itu 3 tahun. Waduh, itu jadi dilema buat saya, sedih rasanya. Nanti kita akan kasih lihat berapa sih tingginya yang dewasa gitu. Kalau sekarang ini kita kan ada, ini ready 1 bulan, tinggi sekitar 30-40 cm. Ini kita ready stock ya. Mantap banget ini. Oke, habis ini kita akan kasih makan dan kita bisa lihat nanti. Nanti kita akan kasih tahu pas kita kasih makan, jadi ayamnya ini sehat enggak gitu kan, kita bisa lihat nanti. Oke, kita lanjut nanti untuk kasih makannya. Nah, ini pakannya. Jadi sayur dicincang sama pur. Pur untuk anak-anak ya, kita pakainya itu. Ini. Langsung aja kita kasih. Ini langsung kita kasih di sini. Nih, langsung pada makan kan? Ini tandanya mereka sehat. Nah, ini langsung pada makan. Mantap sekali. Nyenengin. Monggo teman-teman yang minat, silakan kita barang ready stock ya. Kita barang ready stock. ...13 Desember 2022, ready stock di Ngawi, Jawa Timur. Barangnya ready. Oke, kita kasih minum juga. Ini dibantu sama keeper, bagus namanya. Kita kasih minum air biasa, ini air putih. Nanti sore kita kasih vitamin, sekarang kasih air putih dulu. Di sini kita juga ada yang albino. Ya, ini perbedaannya. Yang kanan ini yang standar dan ini yang albino. Bedanya memang tipis, cuman ini beda. Jadi dia albino itu lebih bersih dia. Paruhnya juga beda, kepala. Ini bulu-bulu awalnya juga beda ini. Warnanya putih dia. Ini kita juga ada albino, dan albino ini cuma ada 2 ekor. Di sini kita cuma ada 2 ekor di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke yang dewasa. Nah, teman-teman, ini ostrich usia 3 tahun, ini betina, warnanya dia abu-abu. Kemarin sebenarnya kita punya sepasang, cuman yang satu mati karena kejepit lehernya, ya namanya juga ini nyawa yang kita nggak tahu juga. Ini ostrich tingginya kira-kira 2,5 meter. Saya akan masuk aja, jadi biar tahu gitu kan, biar tahu antara saya sama ostrich ini tinggian mana gitu. Tapi saya nggak berani deket-deket, soalnya agak bahaya.
Nah, teman-teman ini tingginya ini sejajar. Jadi daratan ini sejajar sama ubur unta. Tadinya saya mau masuk tapi saya nggak berani, saya di luar aja. Wow. Soalnya ngeri juga sih. Lebih tinggi dia dari saya. Takutnya nanti kalau dia berontak gitu saya nggak bisa lari, malah bahaya juga. Ini wah tinggi sekali ini. Ini betina, sebatang kara ini ditinggal mati jantan karena kejepit. Nanti kita juga akan kasih tahu juga gimana kejadiannya kemarin pas jantan ini kejepit. Waduh, kasihan banget. Nanti kita ambil videonya. Kemarin kebetulan ada kerekod ke CCTV, nanti kita ambil juga. Mungkin bagi teman-teman juragan yang udah punya burung unta, jantan gitu, ini betina saya lepas saja kalau ada yang mau. Kasihan soalnya di sini nggak ada pejantan, jadi dia sendirian. Ini padahal ini udah masa produksi, sudah mau bertelur. Soalnya usianya udah 3 tahun. Bener-bener kita real dari ini, dari kecil kita peliharanya, dari kecil sampai sekarang ini udah 3 tahun ini. Monggo juragan-juragan teman-teman, kalau udah punya jantan, udah punya sepasang yang ingin tambah betina, kita ready. Kondisinya sehat, makan banyak yang jelas. Kesayangan sebenarnya, cuman kasihan lihatnya karena cuma satu. Jadi ini saya pelihara dari kecil ini, kayak tadi yang kita review tadi yang usia 1 bulan itu, dari usia segitu kita pelihara dari 40 cm sekarang 2,5 meter gini. Aduh, pelihara 3 tahun rasanya itu sedih banget. Oke, hari ini sudah cukup penjelasan burung unta dari kecil sampai yang dewasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bursa Ayam Hias. Salam pecinta ayam hias Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.